Mau kemana? Hei, mau kemana? Aduh, aduh, Masya Allah, ke bawah. Kok nggak ada? Ya Allah. Masuk kesolokan dia. Masya Allah, dijilatin. Udah. Ganti pakaiannya. Ya, pakai bajunya. Biar nggak kedinginan ya. Halo teman-teman, Masya Allah ini dalam lagi hujan. Terus saya ketemu lagi sama ODGJ yang waktu itu kita kasih makan malam-malam. Kita kasih makan nasi goreng ya. Itu dia ada di seberang. Kayaknya lagi mungkin apa pecel ayam. Kayaknya dia kelaparan banget. Tapi nggak direspon gitu. Dia sampai pergi lagi. Tadi kita samperin aja. Karena udah kasihan kedinginan ya. Hujan-hujanan bikin makanan. Kita kasih makan aja ya. Karena halo, hei, lagi apa hujan-hujanan? Hah? Hujan ini tuh gede banget. Mau makan? Hah? Makan. Makan dulu. Belum makan? Waduh. Pak, Mang, bikinin ya. Ntar biar saya yang bayar ya. Bebas apa aja. Mau makan apa? Hah? Itu aja tuh, hati ampela aja. Tahu tempe gitu ya? Ah, pakai nasi bungkus. Oh, tahu tempe? Iya. Boleh, ah. Karena yang bayar ya? Iya. Kenapa hujan-hujanan? Basah pakaiannya tuh. Ya Allah, hujan-hujanan dulu. Ini teman-teman, jadi dia sering nongkrong di sini. Kadang nongkrong di situ, itu di tukang segera yang lapar kayaknya tuh. Makan dulu. Tungguin ya. Tak sakit jangan girang. Udah ngopi belum? Ngopi? Mau ngopi? Apa dulu? Ngangetin badan. Woi, mantap. Good. Kopi ada nggak sini kopi? Bikinin satu ya. Kopi apa? Kopi apa? Kopi hitam. Kopi hitam katanya. Ntar ngopinya di sana ya. Makannya di sana ya. Bajunya ada salin nggak? Mandi, ganti baju ya. Mau mandi nggak? Mandi, Fitri mandi ini selalu ya. Ini di sana ada kamar mandi. Rambutnya juga udah gondrong nih. Cukur harusnya rambutnya. Udah dikasih. Alhamdulillah ya, udah kita kasih makan. Kopinya udah. Mau makan di sana katanya. Ntar kita bayar aja. Berapa, Mas? Hah? 15 aja. Ini, Mbak. Allah. Laperan dia ya, pengen makan. Tuh, yang enak makannya ya, yang nikmat ya. Jadi teman-teman ini namanya Iwan katanya. Iwan itu dia sering banget nongkrong di daerah sini. Dan saya sering ketemu sama dia. Kebetulan kalau dia lagi lapar, tukang ngedeketin, tukang pecel, tukang nasi goreng. Dan ini Iwan ini memang kena gangguan jiwa. Pelan-pelan makannya. Ya, makanya pelan-pelan, masih panas. Minumnya ada.
Okay, teman-teman, ini bajunya kasihan banget. Masya Allah dijilatin. Udah. Nih, makan dulu. Ini ada pakaian ya. Ganti pakaiannya, ya. Pakai bajunya, biar nggak kedinginan ya. Kebalik. Bajunya kebalik. Bisa, udah. Masya Allah badannya kayak gini. Nah, yang baju yang ini nanti cuci ya. Dicuci, dikeringin lagi bajunya biar nggak kedinginan, nggak kebasahan ya. Ini buat ngerokok lagi ya. Sambungan. Awas basah rokoknya. Tuh kan. Udah pakai baju mah ganteng sekarang tuh. Kasep ya. Terus pakai acuk saya mah tuh, baju kuning-kuning. Mantap bajunya Kuning-kuning buah jeruk cina ya. Baju kuning menang anjuk. Ketawa dia. Baju kuning menang anjuk. Jadi ini Aiwan teman-teman, katanya sih sering tidur di makam dia. Keliling-keliling sini kadang ngelamun, minta makan. Tadi kasihan banget hujan-hujan. Dan alhamdulillah nih udah dapat baju ya. Baju salin, karena tadi aduh, karunya pisan ya. Bajuna mending geus basah. Kedinginan dia kebulusan, belum makan juga. Kalau tidur juga di mana tidur? Di teman, makam. Kadang di mana, di ruko-ruko gitu, pertokoan kalau tidur. Kalau saudara, punya saudara nggak? Saudara di mana? Punya saudara? Aslinya tinggal di sini, orang sini atau orang jauh? Sini. Rumah di mana? Gimana? Itu nggak kedengeran ya suaranya. Kalau itu mah pulang aja ke rumah ya. Pulang ke rumah, mandi, salin. Jadi kalau ngomong itu pelan-pelan banget, ngomongnya nggak kedengeran banget. Ya, hati. Mau kemana? Hei, kemana? Aduh, masya Allah, ke bawah. Nah, kok ke bawah dia? Kok nggak ada? Ya Allah. Masuk ke selokan dia. Oh mau berak. Mau BAB. Kaget ya. Kaget. Masuk ke sini dia. Mau BAB kayaknya mules. Dan gede banget. Nah, dia tiba-tiba masuk ke sini. Masuk ke bawah. Ternyata mau modal. Kirain dia tidur di sini. Tidurnya di bawah solokan loh ini loh. Aduh, ya, kaget saya. Pas saya lihat lah, kok orangnya nggak ada. Ternyata masuk sini ke dalam.